Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara memberikan penghormatan terakhir kepada mantan Bupati Minahasa Tenggara periode tahun 2008 hingga 2013, itu Teli Cianggolung, dengan melakukan upacara penghormatan pelepasan jenazah yang dilaksanakan di Gedung Auditorium Pemkab Mitra, Jumat 8 Januari 2021. Upacara tersebut dipimpin langsung Bupati Minahasa Tenggara, Jim Sumenap Esa, dan ikuti Kapolres Minahasa Tenggara, seluruh PJ UPMK Mitra, serta jajaran yang ada. Berdasarkan protokol kesehatan, upacara yang dihadiri para keluarga dekat almarhumah, khususnya sang suami, Eli Lasut, dan anak sematawayang mereka, Hillary Lasut, berlangsung dengan hikmat. Bupati Jim Sumendap dalam sambutannya mengatakan, ia bersama keluarga dan seluruh jajaran Pemkab Mitra menghaturkan turut berduka cita atas meninggalnya mantan Bupati Mitra, Teli Cianggolung. Dan dalam kesempatan tersebut pula, Pemkab Mitra Bupati Jim Sumendap memberikan penghargaan kepada almarhumah Teli Cianggolung, yaitu penganugerahan nama Auditorium Teli Cianggolung untuk Gedung Auditorium Pemkab Mitra yang sementara digunakan dalam upacara tersebut. SK yang dibacakan Asisten Satu Minahasa Tenggara, Yani Rolos SSME tersebut, disedekan secara langsung oleh Bupati Jim Sumendap kepada suami almarhumah Teli Cianggolung, yaitu Eli Lasut, selaku Bupati Telaut, dan anak almarhumah Hillary Brigita Lasut yang juga menjabat sebagai anggota DPR RI dari Partai Nasdem. Usai upacara, jenazah pun dibawa untuk dimakamkan di pekuburan keluarga Lasut di Desa Koha, Kecamatan Mandolang, Minahasa. Dari Auditorium Teli Cianggolung, tim Polres Mitra TV, Enji mengabarkan.